Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Berbagai sudut kota Jambi mulai dihiasi dengan bendera merah putih yang dijual oleh pedagang musiman. Menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, berbagai sudut kota Jambi mulai dihiasi dengan bendera merah putih yang dijual oleh pedagang musiman. Salah satu pedagang tersebut adalah Lukman, penjual bendera asal Bandung yang telah menjalani usahanya sejak tahun 2020. Lukman membawa bendera-bendera yang dijualnya langsung dari Garut. Harga bendera yang dijual oleh Lukman bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp400.000 tergantung ukuran dan jenisnya. Lukman menjelaskan penjualan bendera tahun ini menurun ketimbang tahun lalu. Biasanya penjualan akan meningkat saat mendekati tanggal 17 Agustus, saat masyarakat mulai merasakan semangat kemerdekaan dan persiapan untuk merayakan HUT RI. Gimana bang, tahun ini penjualan kita gimana bendera? Kalau tahun ini mungkin agak sepi ya. Gak tahu pengaruhnya apa ini. Sudah berapa lama pak dari jualan ini setiap tahunnya? Kita setiap tahun jualan, berapa tahun lah lumayan. Asli Jambi gitu? Asli Bandung. Bandung. Harga bendera gimana? Harga bendera macam-macam lah, ada yang 5.000 sampai 400.000 ada. Ya, berapa laku? Ada lah, lumayan. Ada, ya. Rata mana sama masyarakat umum apa pihak yang tertentu nih? Masyarakat umum ada, yang perkantoran juga adalah yang beli. Ini bendera ini ngambilnya di mana kita, Pak? Ngambil dari sumbernya dari Garut. Garut semua. Bedanya sama tahun lalu apa nih? Kayaknya ramenya tahun lalu. Tahun lalu ya. Enggak tahu saya sekarang belum kali ya. Oh, iya. Ya, belum ada himbauan kayaknya dari pemerintah. Namanya siapa Pak? Lukman. Lukman optimis penjualannya akan meningkat seiring mendekatnya perayaan HUT ke-79 RI. Dengan semangat dan dedikasi, ia terus berusaha menyediakan bendera berkualitas untuk warga Kota Jambi yang ingin merayakan Hari Kemerdekaan dengan semarak. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.